Nikita Mirzani kini tengah ditahan di rutan kelas 2B Serang Banten atas laporan Dito Mahendra. Tim kuasa hukum Nikita Mirzani sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Namun, jaksa menolak penangguhan penahanan Nikita Mirzani. Berarti, kini Nikita Mirzani masih berada di balik jeruji besi. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid menyebut, Nikita Mirzani kerap memberikan nasihat kepada tahanan lainnya. Niki juga menasehati ada beberapa orang yang mungkin dalam keadaan trauma atau apa, terang Fahmi Bahmid. Fahmi mengatakan selama di tahanan, Niki memiliki banyak teman, khususnya ibu-ibu yang akrab sama Nikita. Fahmi Bahmid sebut Nikita Mirzani dalam keadaan sehat. Fahmi Bahmid menyebut Nikita Mirzani sudah siap menghadapi sidang di pengadilan negeri. Disebut Nikita Mirzani bakal buka-bukaan dalam persidangan kelak. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.